secara administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 1 beralamat di Jalan Sekolah, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjung Pandar Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bangunan SMP Negeri 1 Tanjung Pandan Belitung pada masa lalu diberi nama Ex Holland Indie School. Sejauh ini, titik koordinatnya 2 derajat 44 menit 30,7 detik lintang selatan, 107 derajat 38,14 menit 3 detik bujur timur. Sejauh ini, bangunan SMP Negeri 1 merupakan cagar budaya, memiliki luas bangunan 1 sebanyak 6 kelas, untuk ruang 2 sebanyak 4 kelas. Di sisi lain memiliki luas lahan 4.218 meter persegi. Sejauh ini, bangunan cagar budaya tersebut berbatasan dengan TPA Nurul Iman, batas jalan sekolah, sedangkan bagian langsung berbatasan dengan Bank Sumsel Babel Tanjung Pandan Belitung. Untuk di bagian utara berbatasan dengan permukiman masyarakat. Adapun riwayat bangunan SMP Negeri 1 Tanjung Pandan Belitung pada dahulu kala dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda sejak dibangun tahun 1916. Setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 menjadi milik pemerintah Kabupaten Belitung. Kini berubah nama menjadi SMPN 1 Tanjung Pandan, di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Adapun deskripsi gedung HIS, terdiri atas 3 unit bangunan yang masing-masing terletak di tengah, sayap kanan, dan sayap kiri. Bangunan sayap kanan dan kiri adalah ruang-ruang kelas yang dibangun permanen, sedangkan bangunan yang di tengah semi-permanen untuk ruang guru dan ruang kantor. Ciri arsitektur kolonial Belanda masih tampak pada ketinggian langit-langit, pintu dan jendela yang besar dan lebar, serta bentuk atap yang bergaya English. Saat ini, bangunan yang relatif utuh adalah kedua bangunan di sayap kanan dan kiri, yang tetap digunakan sebagai ruang kelas. Sedangkan bangunan yang di tengah sudah diganti dengan bangunan baru. Atap bangunan diganti dengan multi-roof berwarna biru, dan dinding bawah bangunan dilapisi dengan tegel keramik berwarna coklat. Merupakan sekolah tingkat tertinggi di Belitung pada masa kolonial. Didirikan di tahun 1916 dan menjadi sekolah elit bagi anak-anak Belanda, China kaya, serta kalangan bangsawan dan pribumi terkemuka. Dari sekolah inilah terlahir pribumi-pribumi terpelajar yang kelak menyadari bahwa bangsanya tertindas dan mereka tak boleh diam. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Gedung HIS memegang peran yang sangat penting. Di gedung inilah, pada tanggal 16 Oktober 1945, Bun Suji Tio K.A. Muhammad Yusuf mengumumkan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pengumuman ini sangat terlambat dan hanya diumumkan di hadapan semua pejabat pemerintah yang pada kesempatan itu disumpah menjadi pegawai negeri Republik Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Surtini SPD, Kepala SMP Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya menyampaikan visi-misi yang ada di SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Visi SMP Negeri 1 Tanjung Pandan adalah mewujudkan sekolah yang berprestasi berdasarkan impak, iptek, disiplin, dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami seluruh stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Tanjung Pandan melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang mengacu pada pendidikan karakter yang berakhlak mulia pada masa pandemi COVID-19, meningkatkan dan mengembangkan proses pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler secara efektif dan efisien, meningkatkan kedisiplinan warga sekolah dan mewujudkan sekolah yang asri dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kami menghimbau dan mengajak semua stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Tanjung Pandan untuk meningkatkan kedisiplinan agar apa yang dicita-citakan pada visi-misi yang ada di SMP Negeri 1 Tanjung Pandan akan terlaksana. Kami mengharapkan anak-anak lulusan SMP Negeri 1 Tanjung Pandan ini dapat bersaing di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat yang tertinggi. Nah, untuk itu kami tidak lepas dan tidak berjalan sendiri. Kami bekerja sama dengan komite, kemudian instansi yang ada di daerah Kabupaten Belitung dan dengan dunia usaha untuk bekerja sama dalam mendukung program-program kerja yang ada di SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Kami mengharapkan kerjasama dari semua pihak agar SMP Negeri 1 Tanjung Pandan tetap jaya. Sehingga kami ada istilah moto Spensa Jaya. Kami sebagai Kepala SMP Negeri 1 Tanjung Pandan berharap kepada seluruh warga yang ada di Tanjung Pandan untuk meningkatkan dan memahami visi-misi yang ada di SMP Negeri 1 Tanjung Pandan sehingga akan menambah antusias masyarakat untuk menitipkan atau menyekolahkan anak-anak mereka ke SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Untuk hal itu, mari bergabung di SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Pengaturan kapasitas peserta didik dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan masing-masing satuan pendidikan. Ditargetkan 17,9 juta siswa. Ini cara daftar KIP sekolah SD hingga SMA 2021. Termasuk vaksinasi warga masyarakat lansia di tingkat kabupaten atau kota. Dikecualikan bagi satuan pendidikan pada daerah khusus karena kondisi geografis sesuai dengan Kemendikbud. Orang tua dan wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi anaknya sampai semester 1 ajaran atau tahun akademik 2001 hingga 2022 berakhir. Satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi administratif dan dibina oleh Satgas Penanganan COVID-19 atau Tim Pembina UKM.
Good morning, student. Good morning. How are you? Fine. Okay, are there any students away from the class today? No. Okay. Last week we studied passive voice, and at the time I gave you a homework to be done at home. And I hope all of you have done the homework well. Okay, do you understand what I say? Okay, now let's discuss number one. It's about that's okay. Who can do number one? Who can do number one? Number one, yeah. Number one, Paradita, do number one and read your sentence aloud. Horrible. Yeah, you're right. It's by the famous printer Andre Nata. Okay. Do you agree? Do you agree with Paradita? Do you agree? Yes. Okay. Next. Who else? Who else want to answer number two? Who else? What about you? Chelsea? Are you Chelsea? No. Okay. Number two. Do number two. Number two, yeah. Anna, you are quite what? The B section. Okay, Aninda, Anandita, have you done the homework? Yeah. Okay, now I want to know that you have done the homework, please. Number two, and number three, sorry. Do number three. There was an accident in Battleship. The truck was... Speak aloud, please. Some passengers got serious injuries. Dave, I'm sorry to hear that. How are they now? Jane, all victims of the accident, blah, 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 to the nearest hospital. The answer is C, were taken. Were taken. Why you choose C? Because it was in the past accident and used for free. Uh-huh. Oh, yeah, that's okay. Because it is tell us the past event, yeah? So we must use where and discuss, okay? Okay, that's good. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rindiarsi, an English teacher at this school. I'm very proud to be a teacher at this school because I have good students. And as a teacher, of course, I must have a good character so that I can give good influences to my student, and I hope to motivate my student to read his or her dream. And besides, I should give a good guidance to my students and to other people. Hi, my name is Aisyata Shana Farhana. I am from grade 9A. Selama saya bersekolah di SMP Negeri 1 Tanjung Pandan, saya merasa nyaman dan puas dengan sistem pengajaran yang diterapkan, juga fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung proses pengajaran, juga guru-guru yang hebat dan berkualitas. Saya bangga menjadi siswi SMP Negeri 1 Tanjung Pandan, dan saya berharap kalian ingin bergabung bersama kami. PR yang saya berikan ke kamu, soal latihan di buku paket kita di halaman 26 dan 27. Di soal latihan halaman 26 dan soal di halaman 27 adalah soal PR kita. Nah, kita bahas hari ini, ya. Nah, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ada 3 soal. Nomor 1 dan nomor 2 itu adalah soal mengenai besarnya gaya Loren, dan soal nomor 3 soal mengenai arah gaya Loren. Kita mulai dari soal yang pertama. Halaman 27, nomor 1, 2, dan 3. Oke, okay. Kita lihat nomor yang pertama, halaman soal yang pertama. Tolong dibacakan itu, kalian soalnya. Iya, kawat penghantar memiliki panjang L sama dengan 12 meter.
berada dalam medan magnet sebesar 90 Tesla. Kuat arus yang mengalir 0,02 mA. Berapakah besar gaya Lorentz? Nah, ini struktur pengerjaan soal IPA, fisika khususnya. Fisika dan matematik itu seperti ini nanti, ya. Lah, kita lihat, diketahui, ditanya, baru kita jawab di sini. Oke, kita jawab. Jangan lupa, kemarin besarnya gaya Lorentz, ya. Besarnya gaya Lorentz adalah sebanding dengan kuat medan magnet yang diberikan, sebanding dengan kuat arus yang mengalir, dan juga sebanding dengan panjang kawatnya. Perkenalkan, saya Marta Wijaya SPD, guru SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Sebagai seorang guru, kita harus menjadi teladan yang baik bagi para siswa dalam mewujudkan perilaku siswa yang berkarakter. Oleh sebab itu, bukan hanya seorang siswa saja yang dituntut menjadi memiliki moral dan akidah yang baik, tetapi juga seorang guru pun harus memiliki akidah yang baik sehingga dapat menjadi contoh bagi siswa semuanya dari seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana dan Zafif. Saya murid kelas 7B. Selama saya bersekolah di SMP 1 Tanjung Pandan, saya merasa nyaman dan puas dengan sistem pengajaran yang diterapkan. Di lain sisi, fasilitas sekolahnya sangat mendukung, serta guru-guru yang hebat dan berkualitas, serta teman-teman saya yang baik dan lingkungan yang memadai. Saya bangga menjadi siswa SMP 1 Tanjung Pandan. Yuk bergabung bersama kami dalam SMP 1 Tanjung Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alwina Ayoy Tante. Saya merupakan siswi SMP Negeri 1 Tanjung Pandan, kelas 7A. Di sini saya merasa senang dan nyaman karena dikelilingi oleh teman-teman yang baik, fasilitas yang mencukupi, serta guru yang mendukung muridnya. Saya harap nantinya saya bisa mengukir banyak prestasi di SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Kalian tunggu apa lagi? Yuk bergabung menjadi murid SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Almadeta, dari siswa murid kelas 8C. Selama saya bersekolah di SMP Negeri 1 Tanjung Pandan, saya merasa nyaman, puas dengan sistem pengajaran yang diterapkan. Di lain sisi, fasilitas sekolahnya sangat mendukung, serta guru-guru yang hebat dan berkualitas. Saya bangga menjadi siswa SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Ayo teman-teman, mari mendukung kami dengan bergabung untuk memajukan prestasi siswa SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Delia Rizki. Saya siswi dari murid kelas 8B. Selama saya bersekolah di SMP Negeri 1 Tanjung Pandan, saya merasa nyaman dan puas dengan sistem pengajaran yang diterapkan. Di lain sisi, kualitasnya sangat mendukung, serta guru-guru yang hebat dan berkualitas. Saya bangga menjadi siswa SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Mari bergabung bersama kami di SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ibu Dr. Andara Wida, ya, salah satu dari guru SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Di sini saya mengajar pendidikan agama Islam, yang kebetulan saya mengampu kelas 8 dengan kelas 9. Sebagai seorang guru, tentunya saya dan guru-guru yang lain juga memiliki kewajiban bagaimana cara mendidik anak-anak agar mereka memiliki akhlak yang baik, agar mereka memiliki pandangan yang luas tentang ilmu yang kami ajarkan, sehingga bisa berguna bagi mereka hari ini, masa yang akan datang, dan orang-orang yang akan mereka sampaikan kembali ilmu-ilmu yang mereka dapat dari sekolah ini. Nah, dengan harapan ini, maka kami memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Bagaimana supaya ilmu yang kami ajarkan ini dapat dilaksanakan oleh anak-anak, baik sebagai bekal mereka dalam kehidupan bermasyarakat, dalam berhubungan dengan Allah. Kemudian bagaimana nanti mereka menurunkan ilmu ini kepada anak-anak mereka, kalau ada yang menjadi guru, nanti kepada anak-anak didik merekanya. Sehingga ya, apa yang kami ajarkan, apa yang kami berikan kepada anak-anak didik kami ini, dengan harapan kami mereka meneladani, menyontoh ya, untuk bekal mereka di masa yang akan datang. Nah,
Karenanya, mari yuk kita bergabung bersama kami, bersama guru-guru di SMP Negeri 1 Tanjung Pandan.